Sebanyak 1.62 bilion ringgit berjaya diraih menerusi hasil jualan kempen Beli Barangan Malaysia atau KBBM bagi suku ketiga tahun ini. Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan atau BPP Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Ismail Nur Hadi Ahmad Bakrun berkata jumlah itu merupakan peningkatan sebanyak 28 juta ringgit berbanding hasil jualan bagi suku ketiga tahun 2019 iaitu sebanyak 1.59 bilion ringgit. Beliau berkata pendapatan itu dijana melalui hasil jualan produk keluaran tempatan daripada 13 syarikat peruncitan. Pelancaran kempen Beli Barangan Malaysia pada tahun ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Julai lepas dan sehingga kini kempen ini sentiasa digerakkan dengan aktif dengan penglibatan sektor-sektor peruncitan, contohnya pihak hypermarket, pihak pasaraya besar, departmental store, kedai serba neka, kedai-kedai runcit, kedai-kedai di sesi minyak dan sebagainya. Jadi ia melibatkan, untuk kempen ini kami melibatkan semua pemain-pemain utama dalam sektor peruncitan dan kami rasakan pada berbanding tahun lepas kami mendapat lebih penglibatan dan penyertaan daripada para peruncit utama yang kami rasakan lebih mendatangkan impak. KBDN HEP turut menjalin kolaborasi bersama tiga penyedia platform pusat pasaran atau marketplace yang mempunyai jumlah pengunjung tertinggi di Malaysia iaitu Shopee, Lazada dan PG Mall. Menurut Ismail Nur, secara keseluruhan jumlah pengunjung bagi ketiga-tiga platform itu adalah 58 juta pengunjung sebulan. Kita lihat pada tahun ini, pada suku ketiga tahun ini nilai hasil jualannya adalah sebanyak meningkat kepada 48 juta bagi produk-produk utama di dalam talian, di dalam platform marketplace. Dan peningkatan ini berbanding pada suku pertama tahun ini adalah sebanyak 485%. Dan saya rasa jumlah ini merupakan satu peningkatan yang sangat signifikan. Jadi harapan saya agar semua pihak yang mengambil bahagian dalam kempen Beli Barangan ini, kempen Beli Barangan Malaysia ini, sama ada para peruncit, marketplace dan para pengguna sendiri, supaya kita sama-sama mendukung hasrat kerajaan dan juga merancakkan kembali ekonomi domestik kita, di mana tagline kami adalah barang baik, barang kita, dan setiap ringgit yang anda belanjakan mampu memulihkan ekonomi negara.